Oke, balik lagi di channel Jendela 98. Nah, seperti yang kalian lihat ya di tampilan awal, di sini saya mengalami stuck loading di 30% pada saat menggunakan template. Tapi di sini ada satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi masalah ini ya. Kalian bisa simak aja videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, untuk langkah pertama di sini kalian bisa hapus dulu untuk data aplikasi CapCut kalian. Klik hapus penyimpanan data aplikasi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa ke aplikasi Play Store. Lalu kalian cari di sini aplikasi VPN Turbo ya, kayak gini. Silahkan kalian download aja untuk aplikasinya. Jika sudah, kalian buka untuk aplikasi VPN-nya tadi. Nah, kalau sudah kalian buka aplikasinya, kalian tinggal ketuk aja untuk menghubungkan ya. Nah, kayak gini. Kalian bisa klik yang gambar wortel ini di tengah. Nah, jika tampilannya sudah berubah seperti ini, itu artinya sudah terhubung ya. Sekarang kalian bisa kembali, lalu kalian buka saja untuk aplikasi CapCut-nya. Kemudian kalian bisa mencoba untuk menggunakan template seperti biasa ya. Nah, kemudian di sini memang masih stuck ya teman-teman pada saat kalian ingin mencobanya di VPN ini. Tapi di sini kalian bisa kembali saja ya, karena untuk aplikasi VPN ini hanya untuk memancing saja agar nantinya pada saat kita menggunakan template tanpa VPN itu bakalan lancar ya. Nah, sekarang kalian bisa kembali saja, klik aja yang buang kayak ini. Nah, sekarang kalian refresh dulu untuk aplikasinya, kalian buang semua. Lalu untuk Turbo VPN tadi ya, kalian bisa putuskan dulu untuk koneksinya. Kalian bisa klik aja yang tanda X ini, klik putuskan. Nah, sekarang kalian buang untuk aplikasi Turbo VPN, lalu buka lagi untuk aplikasi CapCut-nya. Kalian bisa refresh aja seperti ini, kalian bisa tarik ke bawah. Nah, kayak gini di bagian template. Nah, kalau sudah, kalian bisa coba lagi aja untuk menggunakan template, atau kalian play dulu ya untuk videonya sampai selesai agar nantinya bisa berfungsi dengan maksimal untuk template di aplikasi CapCut kalian. Sekarang kalian klik aja yang gunakan template. Klik berikutnya. Nah, biasanya di sini untuk loadingnya langsung lancar ya. Nah, kan di sini udah bisa dan berhasil ke 70% langsung. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk loadingnya tadi sudah tidak stuck di 30%. Sekarang kalian tinggal lanjut aja ekspor ya. Oke, sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.